Like a bell cut. Like a bell cut. Oke, selamat datang lagi di channel kita KWBIT. Kali ini kita ingin menjelaskan tentang pengaturan parameter bel gacor seperti saya ini. Ya, bagi yang belum tahu silahkan nonton, bagi yang sudah ya cuekin aja. Oke, langsung aja yang saya lingkarin parameter. Ini area ini kita kan di Pekanbaru, klik aja Pekanbaru. Terus bahasa kita Indonesia. Kalau ini kita pilih Google Maps. Ini kita centang aja untuk info aja. Ini otomatis. Kalau ini kita gak usah centang karena mapnya jelek. Kalau ini gak usah diganggu, gak ada guna juga sih. Kalau ini kasih berat karena kita sering hapus nih. Nah, kita langsung aja klik ya untuk menghapusnya karena ini yang membuat berat data kan ditulis permen kan tadi hapus. Oke, ini saya centangkan, tiga-tiganya saya centangkan ya. Kalau ada model masalah getar ya, saat cerahnya aktif itu. Kalau ini oke ya, mana yang selera sesuai kawan-kawan kan, ini sih gak masalah, boleh centang semua boleh enggak. Kalau ini saya matikan tombol zoom, saya matikan biar nggak berat, biar mapnya nggak berat gitu. Kalau ini saya centangkan dua-duanya untuk lancar aja sih. Oke, ini masa diganggu nih. Ukuran teks saya normal, masa diganggu, masa dicentang dengan tuh dialog. Ya begitulah. Oke, nah ini saya centangkan dua-duanya untuk suara baru, paduan suara. Kalau ini salinan teks ini contoh ada main PPU, terus ada nomor telepon, kita salin bisa pakai ini. Oke, ini gunakan shift, notifikasi ini menyalakan. Saya centang semua sih. Kalau ini drag and drop, saya centang satu yang bawah aja. Oke, sampai sini aja dulu. Semoga aja bermanfaat. Jangan lupa subscribe jika suka. Semangat.